Selamat pagi teman-teman Kicomania, ketemu lagi dengan channel perawatan burung ya. Pagi hari ini saya coba menjinakkan materi mudah hutan. Jadi ada beberapa teman-teman yang mempunyai keluhan, om bagaimana sih cara supaya burung mudah hutan saya mau diadu sedangkan kepantau materinya bagus tetapi masih takut sama orang kayak gitu teman-teman. Nah, banyak sekali caranya teman-teman, salah satunya atau beberapa cara akan saya bagikan di sini. Yang pertama ini kebetulan barusan ada materi bagus sekali, ini diadu mau tapi kadang-kadang itu ketika ada orang dia takut nggak mau bunyi kayak gitu teman-teman, istilahnya masih penakut sama orang tapi kalau mentalnya bagus sama burung kayak gitu teman-teman. Nah, seperti teman-teman lihat ada banyak sekali tutorial-tutorial ya, ini yang saya bagikan. Yang pertama, kita harus interaksi sesering mungkin pada moda hutan tersebut. Jadi yang mana pada pagi hari ini saya coba kasih jangkrik, taruh cepuk. Nah, dia udah kelihatan turun, nah langsung notol makan. Nah, sebetulnya kalau misalkan ini kan udah setengah jadi teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman burungnya masih sangat gesit, bisa menggunakan bantuan sapu lidi. Jadi lidi itu ditusukkan pada jangkrik, jadi disuapi kayak gitu teman-teman, menggunakan lidi. Jadi kalau ini udah seperti ini teman-teman, nah, ayo total ya. Nah, burung tersebut akan tahu kalau kita yang ngasih makan. Jadi dia tahu dan terbiasa sama manusia. Nanti lama kelamaan burung tersebut akan jinak dan tidak takut sama manusia. Tapi ingat teman-teman, kalau udah dirasa jinak itu teman-teman sebaiknya hentikan untuk menyuapi burung tersebut. Karena apa? Nanti burung tersebut kalau terbiasa itu bisa ngelowo. Bahkan kalau misalkan dia jalan tidak takut sama orang di gantangan itu, dia kelihatan kalau misalkan juri lewat bawahnya dia bisa turun minta makan. Itu teman-teman. Jadi ini tadi cara penjinakan supaya murai batu mudah hutan cepat diadu. Cuman ya itu tadi teman-teman harus tahu kapan dilakukan, kapan dihentikan. Oke teman-teman, kayaknya udah jelas. Ini ya saya coba interaksi kayak gini teman-teman. Nah, karena udah tahu ini materinya bagus, tapi ya karena sama orang kadang-kadang diadu diem. Nah, ini. Beberapa kali settingannya ini jangkrik 6 atau 7 teman-teman. Ini coba saya berinteraksi. Jadi kembali lagi kalau misalkan masih gelabakan ya, teman-teman nanti lakukan dengan menggunakan lidi ya teman-teman. Yang pertama ini kita berinteraksi dengan menyuapi. Yang kedua teman-teman bisa lakukan pemandian keramba itu secara rutin dan teratur. Itu teman-teman yang kedua ya. Jadi cara memandikan ya dimasukin dalam keramba. Kalau udah masuk semprot tipis tinggal aja dulu kayak gitu. Nanti kalau udah mau ya biarkan, tapi kalau enggak mau diambil lagi. Terus yang selanjutnya ya diablak agak tempat tinggi atau dekatkan kita nonton TV. Itu nanti teman-teman juga membuat burung tersebut cepat adaptasi atau jinak. Kayak gitu. Cuman ini yang saya lakukan yang pertama tadi. Nah ini teman-teman. Setelah kasih makan ya ini saya angin-anginkan sebentar teman-teman. Oke, sekian dulu, itu tadi cara supaya mudah hutan cepat mau diadu dan tidak takut sama orang ya, kurang lebihnya seperti itu. Semoga video ini bermanfaat. Salam Kicomania dari Tulungagung.